Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Ini sudah memasuki 1 November, di bulan November ya. Mudah-mudahan bulan ini jauh lebih baik dari bulan sebelumnya ya. Ini nggak tahu nih untuk harga bulan November masih standar ini kayaknya ya. Kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Mungkin nggak asing lagi di video-video saya sebelumnya juga. Saya mesti ada di Pasar Sapi Gondalegi. Belum pernah ke pasar lainnya guys, karena jauh juga, nggak punya teman. Kali ini saya mau review sapi perdetan seperti ini. Sudah di depan saya ini. Mulai harga tadi katanya mulai harga 7 jutaan. Harga 7 jutaan ada jenisnya macam-macam guys. Ada limusin dan ada juga pegonan. Ya, pokoknya tonton terus video saya sampai habis. Jangan di skip. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, langsung aja kita akan review harga sapi perdetan terbaru. Oke guys, langsung aja kita akan tanya-tanya harga sapi perdet kali ini sama Bapak E. Assalamualaikum Pak. Bawa berapa ekor ini Pak? 11 ekor. Harga paling rendah berapa Pak? 7.000. Harga paling rendah 7.000. Bapak sinten? Pak Gatot. Untuk yang berminat bisa dihubungi nomornya Pak Gatot di bawah sini ya Pak ya. Ada nomornya Pak Gatot. Kalau mau data langsung ke Dampet ya Pak Semen. Dampet ya. Pamotan, Dampet Pamotan, atau bisa langsung datang ke Pasar Sapi Gondalegi. Oke. Okay? Langsung aja saya review ya Pak. Saya tanya harga. Ini ruame rek pedete rek ya Allah. Ini kita akan tanya harga, kita akan lihat harga sama ini miliknya Pak Gatot. Pedetan seperti ini ada jenis betina, pegon. Betina ya? Lah, betina pegon seperti ini. Harga berapa, Pak? 7.000. Harga ini yang paling rendah harga 7.000. Nah, ini paling rendah. Harga 7.000 seperti ini. Ini ada lagi, ini jantan. Ini jantan jenisnya pegon. Jantan pegon. Ini. Nggih. 8,5 jantan agak harga 8.500. Ada juga pegon betina. Ini harga berapa, Pak? 7.000. Harga 7 juta. Ini pegon betina. Kakinya pegon betina seperti ini. Nggih, pegon. Lanjut lagi kita ada betina juga tapi di simental ya, Pak. Simental. Harga berapa? Harga 7.500 seperti ini. Harga 7.500 ada si mental. Ini kecil-kecil ya, guys. Lanjut ini ada juga jantan. Jantan limusin seperti ini, limusin. Yang ini harga berapa, Pak? 8,5. Harga 8,5 yang jantan seperti ini. Laki-laki. Yang ini ada betina sudah agak semok betina. Harga berapa ini, Pak? Betina 8 juta seperti ini, yang ini 8 juta. Ini super murah-murah. Ini juga ada jantan apa betina ini? Ah, betina juga. Betina. Ini ada yang mantau. Betina yang ini harga berapa, Pak? 8.000. 8 juta, yang ini harga 8 juta. Ini juga simen apa? Limusin mental, ada simental. Ya, simental, Pak, pinten? Ini 8 juta juga. Ini juga masih sudah agak besar. Ini berapa? Enggak tahu. Harga enggak tahu. Kisaran campur ada 9 juta. Oh iya, campur ya. Ini sapinya campur, jadi bukan milik Bapak sama brengsengan.
lama-lama mau nih sarapan nih, wes sarapan apa? Wes halaman pecel apa krengsengan? Rawon dah. Rawon. Ini campuran guys untuk. Itu rawon le sore ayam panggang. Ah, ngelih bengi SSC kangkung. Iba ada semen di, wes santai ah. Ada semen harga berapa yang ini? 8,5 ini betina, apa jantan, apa betina ini hitam, ini 10 jantan ya pak, hitam 10 jantan. Terus ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini punyanya milik beda-beda, ini beda guys. Oke, itu tadi harga mulai paling rendah ada harga 7 juta ya, harga 7 juta. Ini harga yang itu sekitaran 8,5 ini. Ini yang berminat bisa datang langsung ke pasar sapi Gondalegi. Di bagian sini di deket kambing, ya seperti ini di deket kambing di pasar sapi Gondalegi. Kalau arah depan ini langsung masuk ke pedetan sebelah sini. Dekat sama kambing-kambing. Nah, ini bisa langsung lihat-lihat karena sebelah sini banyak pedetannya ya. Sebelah sini banyak pedetan untuk banyak pilihan. Di sebelah situ juga ada pedetan. Harga ya bermacam-macam seperti ini, mulai dari 7 juta sampai ada juga yang 6 jutaan ini biasanya guys. Cuman mungkin barangnya habis untuk harga yang murah seperti ini. Ini untuk yang mau cari sapi betina pedet, harga ini mulai 7 juta deh. Punya Pak Gatot. Jojo sapi sedikit ayo. Ayo, jojo sapi. Aduh lah ini rek, kita akan ikuti ngeluh. Ayo, tak ikuti ngeluh sapi di. Tekok ini amin. Awas. Nah, ini mau dikeluh karena iya, sudah waktunya ngelosing gitu mas. Oh sini ada si mental. Ini proses apa pengeluhan. Aduh rek. Itu kalau mas hari ikon. Nah, kita akan coba lihat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak berdarah ya? Lepas. Oh lepas enggak? Oh. Wah ini tanpa darah. Iya rambutku kena. Ya Allah kena ilmu resapi re. Gak apa-apa pak, gak apa-apa. Gak apa-apa enggak keramas ini. Lah, oh, berdarah dikit ya. Yes. Aku nggak teko. Nggak berdarah, ora. Berdarah dikit. Ya ampun, perawat yang ngono ta. Oh, perawat. Ya. Ini sudah waktunya karena sudah agak besar ya, lebih besar dari ini si mental ini. Harga berapa ini, Pak? Kisaran berapa? Betok. Harga kisaran 9 jutaan ini. Lego guys. Wah ini sapi kecil-kecil. Sebelah saya ini ada sapi bakalan. Ini kemarin juga saya review. Ini mungkin yang penonton setia saya ini sudah tahu ini dilepasnya siapa. Kita akan coba lihat lagi. Nah, seperti ini. Di bagian belakang ini campuran ya, di punyanya Pak Gatot hanya ada 11 ekor tadi. Punya Pak Gatot ada 11 ekor. Ini kita akan coba tanya-tanya sapi pedet lagi. Mana ini saya lah. Oke, pokoknya tonton terus video saya, guys.
Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan nih video-video saya terbaru, updatean harga saya sapi terbaru. Oke, kali ini saya cukup. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.